kabar datang hari ini dari artis Indonesia yaitu Marshanda. Marshanda dikabarkan hilang di Los Angeles. Nama Ben Kasyafani sampai terseret. Penasaran dengan videonya? Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Marshanda dikabarkan menghilang saat berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Total sudah 2 hari, Marshanda tidak bisa ditemui. Kabar hilangnya artis yang akrab disapa Caca ini diumumkan salah satu temannya, Sheila Salsabil, lewat unggahan Instagramnya. Di unggahan lain, Sheila juga menandai mantan suami Marshanda, Ben Kasyafani, untuk meminta pertolongan. Sebagai informasi, maniac episode atau episode manik yang dimaksud Sheila adalah gejala umum yang dialami pengidap bipolar. Namun gejala ini bisa membahayakan jika tidak ditangani dengan tepat. Pengidap bipolar yang mengalami gejala ini biasanya bisa kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Mereka bisa saja tidak tidur seharian dan bisa juga melakukan tindakan membahayakan diri sendiri. Namanya ikut terseret di kasus hilangnya Marshanda, Ben Kasyafani angkat bicara. Bapak satu anak ini mengatakan hilangnya sang mantan istri sudah mau dilaporkan ke kedutaan. Ditanya lebih lanjut soal kepergian ke Amerika, Marshanda disebut Ben sempat bertemu dengan Shaina, putri mereka. Wah, semoga cepat ketemu ya Kak Marshanda. Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.